berhubungan dengan adanya penetapan penahanan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap klien kami Habib Muhammad Rizik Syihab berdasarkan surat nomor 1831/PENPIT/2021/PT DKI. Dengan ini kami tim advokasi Habib Rizik Syihab ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa klien kami sudah membuktikan sikap kooperatifnya saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang kedua, bahwa klien kami siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 238 ayat 4 KUHAP. Kemudian yang ketiga, bahwa penetapan penahanan terhadap klien kami sangat tidak relevan dengan bukti sikap kooperatif klien kami sangat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian yang keempat, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi dapat meminta kehadiran terdakwa, saksi, atau pihak-pihak lain terkait keterangannya. Dan hal tersebut sifatnya tidak wajib, sehingga penahanan klien kami tidak relevan dalam hal ini.